Halimun Ten. Untuk jenis kamar ini terdapat 3 unit. Oke, kali ini kita di kamar yang untuk 4 orang. Bentar lampunya dulu. Oke. Ini glamping untuk 4 orang, tapi diperuntukkan untuk orang yang lagi mau berembulan madu. Karena apa? Nanti kita kasih tahu. Bentukannya sama, kamarnya langsung 2 gini untuk single bed. Kayak gini. Dan ada lampu. Wow. Ada lampunya di sini kayak gini. Oke. Okay. Dan di situ juga harusnya sih ada lampunya juga ya. Nice. Nah, beginilah lampunya. Ini satu single king bed untuk 2 orang langsung dikasih dengan beberapa staff yang hampir sama semua di setiap kamar itu ada handuknya, ada sikat gigi, peralatan mandi, ada peralatan sholat, ada sendal juga, ada peralatan buat kita bermain games di sini, ada beberapa staff yang buat kita keperluan kita sehari-hari, minum, gelas dan lain-lain, dan buku menu juga serta water heater, dan ada kaca juga. Ini kacanya, kita ke kamar mandi dulu. Kamar mandi mana lampunya? Oh ya sorry. Oke. Okay. Untuk kamar mandinya posisi. Oh ya kan. Untuk posisi showernya bentuknya di sini persis banget setelah pintu hadap-hadapan. Terus dikasih juga di sini ada partisi yang semuanya hampir sama tapi berubah kamar berubah posisinya aja. Bentuknya kayak gini. Untuk ada closet juga, ada wastafel, ada tisu, ember dan lain-lain, ada water heater juga. Ini air panas, air dingin, ada kaca dan partisi yang bisa kalian pakai. Nah, aduh. Yang uniknya di sini, kalian di belakang ada balkonnya di belakang. Jadi kalau kalian bermulai madu di sini, ah, enak banget bentukannya kayak gini nih. Jadi kalian bisa injek di sini. Bentukannya kalau dari jauh tuh kayak gini. Tuh. Bentuknya kayak gini belakangnya persis. Yang di sana juga sama kamarnya. Ada lampunya. Begitulah kira-kira kayak gini nih.